Dan seterusnya, isu eksploitasi kanak-kanak sebagai mengutip derma menjadi antara isu yang dibincangkan di Dewan Rakyat hari ini. Mungkin pernah mendepani situasi yang sama apabila mungkin ada kanak-kanak yang datang kepada anda untuk meminta derma ataupun menjual tisu ataupun apa-apa produk. Pada masa sama kita juga mungkin pernah melihat ada ibu bapa yang meletakkan anak mereka mengemis di tepi jalan, meraih simpati untuk mendapatkan derma. Isu eksploitasi kanak-kanak ini sebenarnya dipandang serius oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.